Hey guys, assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi dalam channel Azim Azman. So it has been a while since the last time aku buat video macam ni, which is, you know, cakap-cakap santai-santai. Sebab aku dah buat apa yang sebelum-sebelum ni aku buat vlog je kan. Last pun yang kisah seram, but aku tak ingat lah berapa minggu lepas aku buat yang kisah seram tu. So here we are now. But today aku tak akan cerita pasal apa-apa kisah seram. Tapi hari ni aku akan I'll start a new series on my YouTube channel. Okay, which is ini first episode dia lah. Okay, so series ni aku panggil aku berikan nama dia sebagai Cerita Dalam Kain. Dalam series ni aku akan ceritakan dan kongsikan pengalaman-pengalaman yang pernah aku lalui sepanjang aku hidup ni dalam series ni lah. Okay, so untuk episod pertama Cerita Dalam Kain kali ni, aku nak ceritakan tentang satu kisah. Aku boleh katakan sebagai macam tragedi jugalah, okay? Satu kisah tragedi yang berlaku dalam hidup aku beberapa tahun lepas, which is aku telah terlibat dalam kemalangan yang hampir meragut nyawa aku lah. Untuk pengetahuan korang, selama 5 tahun, bermula daripada 2015 sehinggalah awal tahun ni, aku belajar di sebuah institusi yang terletak di Pulau Pinang, okay? Dan manakah aku duduk di Selangor. Jadi setiap kali cuti, ada apa-apa cuti, aku akan balik ke Selangor lah. Dan aku bawa kereta sendirilah ke tempat pengajian aku. Okay, kepada sesiapa yang tak tahulah kan, mungkin follower baru aku kan, okay, aku nak ceritakan sikit. Okay, aku ada beberapa buah kereta sebelum ni, okay? Aku bermula dengan kereta Isuara Merah, okay? Dan lepas tu aku pada tahun 2000, tak ingat lah, tak silap aku 2016 kot, 2016 ke 2015, okay? Aku beli kereta Azia. Yes, Azia berwarna silver. Dan untuk pengetahuan korang, aku ni memang sangat-sangat sayang lah kereta aku. Tak kira lah kereta Isuara Merah tu ke, kereta Azia ke, memang aku sangat-sangat sayang kereta aku. Sebabnya aku tak tahulah, sebab aku anggap bila aku ada kereta ni, aku anggap kereta aku tu macam bini aku lah. Senang cerita lah, bini aku. So memang aku, bila aku dapat kereta ni, memang aku macam kereta Azia aku tu, aku memang make up habis-habis lah. Aku tambah skirting, aku tambah spoiler, aku tambah macam-macam lah nak bagi cantik kereta tu. So memang tahap sayang kereta tu lebih kurang macam aku sayang diri aku sendirilah. Aku nak dijadikan cerita pada awal tahun 2018, tak silap aku. 2018, di mana masa tu nak masuk cuti. Aku tak ingat cuti dari China ataupun cuti apa, tapi awal tahun lah kan. So hari tu hari Jumaat, di mana okay, selalunya kalau cutinya start hari Sabtu, aku akan balik hari Jumaat petang lah. Sebabnya kelas aku akan habis tengah hari Jumaat, macam tu. So petang tu aku akan terus gerak balik KL lah. So maybe sampai malam situ lah kan. So nak jadikan cerita, pada suatu Jumaat tu aku nak balik. Dan masa tu ada beberapa orang lah yang tumpang aku. Yang aku ingat ada dua orang kot yang tumpang aku, dua-dua member aku lah kan. So nak jadikan cerita, aku keluar je daripada institut pengajian aku tu, baru berapa kilometer je, aku tak silap aku dalam 2-3 kilometer je baru. Keluar masuk highway, baru jalan sikit, boom, kau tahu apa jadi? Babi lalu guys. Babi lalu dan langgar kereta aku. Itu dia. Yang aku peliknya, babi tu boleh lalu dekat tempat yang berbukit tau. Okay, korang bayangkan highway ni, dia kan ada setengah highway tu dia macam berbukit-bukit kan. Sama juga macam highway yang aku lalu ni, yang okay, dia macam aku baru lalu, kira macam jalan, kau anggap ni highway kan. Okay, lalu jalan macam ni, so tiba dia naik. Sebab dia macam jalan tu berbukit kan, naik tak semua mana-mana. Kat atas bukit tu ada babi kat tepi tu, tiba-tiba melintas masa kereta aku lalu. Kau faham tak? Macam memang dah ditakdirkan lah babi tu bercium mulut dengan kereta aku. Itulah cerita dia. So dia lalu, lepas tu kereta aku lalu, aku cakap terus lah, memang tak sempat nak break kan, sebab aku memang nak naik bukit, lepas tu memang tekan minyak kan. Cerita dia lalu, aku lalu, boom. Oh guys, memang masa tu memang terkejut lah. So aku berhenti tepi. So bila aku tengok balik, apa, sebab masa tu babi tu laju tau. So aku macam, aku langgar apa tadi, babi ke apa macam tu lah kan. Buka pintu kereta, of course lah, yang aku tengok first kereta aku lah kan. Aku tengok naik kereta aku, wah boleh tahan lah. Dan aku terumuk kuat juga tau, and ada macam benda yang bocor. So aku macam, ni tak boleh ni, tak boleh jalan ni. Pasal aku tengok lah, babi yang aku langgar tu, aku tengok, besar gila weh. Kalau korang nak bayangkan betapa besarnya babi tu kan, aku boleh bagi macam ni lah. Korang tengok seorang lelaki dewasa, tinggi dia, besar dia, macam tu lah besar babi tu. Seolah-olah macam aku langgar orang lah masa tu. Dia punya berat tu kan, memang. Lepas tu bila aku tengok kereta aku macam tu, memang masa tu aku cakap, ya Allah, bala apa pula yang turun ni eh. Kenapalah jadi hujan macam ni kat aku kan. Aku baru je nak balik Selangor, nak jumpa family aku, nak rehat-rehat cuti kan, tiba-tiba jadi macam ni. So nak jadikan cerita, hari tu memang aku tak jadi balik dengan kereta lah. Kereta tu terpaksa aku towing
pergi Produa Center, Produa Service Center, dan memang terpaksa lah tinggal dekat bengkel. Dan aku dan kawan-kawan aku tu tak jadi balik. Tapi masa hari tu memang aku rasa bersalah sangat dekat member aku dua orang tu, sebab dia orang pun biasalah, dia orang pun mesti excited balik kampung kan. Pasal tumpang aku, ingatkan nak pemudahkan urusan dia orang lah kan. Tumpang aku tak boleh naik bas apa semua. Tup-tup alih-alih lagi susah dia lah untuk dia. Itulah sampai member aku seorang tu sampai tak jadi balik. Mak dia cakap tak payah balik lah, macam mungkin mak dia fikir macam ni macam ada petanda tak baik kot kan, sampai jadi macam tu. So tak payah balik lah. Ha, terus tak jadi balik. Aku macam kusian tu. Tapi yang member aku seorang lagi ni, dia memang baik lah. Korang tahu siapa korang kan. Yang member aku yang seorang lagi ni, dia nak balik kat. So dan aku pula masa tu memang yelah tengah shock kan. Tengah shock satu. Rasa macam bila dah kereta aku jadi macam tu semua, aku jadi macam buntu kat lah. Macam mana nak balik ni kan. Dia lah yang bagi duit tambang bas. Dia nak balik naik bas kat kan. So sama-sama lah dia tong-tong aku sekali. Tapi untuk pertama korang, kemalangan ni bukanlah kemalangan yang aku cakap yang hampir meragut nyawa aku tu. Bukan yang ni. Lepas je kemalangan tu, aku terpaksa hantar kereta aku ke bengkel Pro 2 untuk baiki lah kan, apa yang patut. Dan aku balik kampung, naik bas semua, dan aku datang ke tempat aku belajar balik lah kan. So sepanjang tu memang aku rasa macam aduh susah lah, sebab kita tak ada kereta kan. Sebab sama ni kita ada kereta, nak pergi mana-mana pun senang. Lepas tu tiba tak ada kereta, susah lah kan. So nak jadikan cerita, bila tanya-tanya dia kata dalam sebulan lebih lah, dekat 2 bulan. Tak silap aku dekat 2 bulan kot. Kena ada kat bengkel tu kan. Tunggu, akhirnya tibalah waktu untuk aku dapat kembali kereta aku. Hari tu memang aku boleh cakap aku adalah lelaki yang paling happy di dunia lah hari tu. Nak dapat balik kereta kita ni kan, kereta yang kita sayang yang accident, nak dapat balik. Oh memang happy gila. So aku ajak kawan aku, teman aku pergi ambil. Dan bila aku ambil tu, aku rasa macam wah, oh ni lah kereta aku, kereta yang aku sayang ni aku dah dapat balik. Alhamdulillah, syukur gila-gila lah kan. Tapi guys, malangnya orang kata hari tak selalu cerah. Okay, rupa-rupanya aku tak tahu, hari tu aku tak tahu sebenarnya, yang sebenarnya kebahagiaan aku tu sementara je. Masa tu aku macam oh patutlah aku rasa happy semacam hari tu. Rupa-rupanya kebahagiaan yang aku rasa time tu sekejap je Tuhan nak bagi. Aku dapat balik kereta tu 3 hari sebelum cuti yang barulah. So aku nak balik kan, aku sangat happy kan. Oh dapat kereta nak balik ni kan. Tibalah hari Jumaat yang aku nak balik tu, aku rasa macam biasa. Aku buat rutin yang biasa. Aku pack siap-siap malam tu, lepas tu pagi tu pergi kelas sampai tengah hari, balik aku siap-siapkan apa yang patut, masukkan dalam kereta, pergi sembahyang Jumaat, lepas tu baliklah. Hari tu tak ada siapa yang tumpang aku. Sebenarnya aku lepas pada accident tu pun aku macam rasa bersalah satu, dan rasa macam tak sedap lah, rasa tak selesa nak bagi orang tumpang. Sebab kita rasa macam oh hari tu kita bagi orang tumpang dah sampai accident bagai kan, walaupun bukan salah aku, salah babi tu kan. Tapi aku still rasa macam tak selesa. So aku ni aku balik seorang lah. Aku tak tahu yang hari aku balik, nak balik ke Selangor tu adalah hari terakhir aku bersama dengan baby Azia aku. Lepas pada solat Jumaat, aku teruslah bertolak balik ke Selangor. So on the way aku balik tu, aku mula-mula memang aku tak rasa apa-apa. Memang aku rasa steady lah, macam biasa. Macam biasa sebab benda tu aku dah biasa kan. Maksudnya daripada Penang KL, KL Penang tu, memang aku dah biasa jalan tu, highway tu kan. So aku rasa tak ada apa-apa lah, steady je. Tapi dia aku tiba-tiba rasa pelik bila dah sampai separuh jalan lah. Aku dah mula rasa macam letih yang tak pernah aku rasa sebelum ni. Rasa letih, rasa macam mata ni nak tutup. Dia memang rasa penat gila lah, penat yang rasa mengantuk. Aku tak tahu nak cakap apa. Sampai satu tahap tu, aku macam bawa kereta tu, aku macam nak hilangkan ngantuk aku, aku tutup aircon, aku buka cermin, biarlah panas ke berangin ke macam mana, aku nak benda tu supaya aku tak rasa mengantuk. Lepas tu aku buka radio kuat-kuat, aku nyanyi sambil aku dengar radio, aku nyanyi. Memang aku nak supaya mata aku ni terbuka, maksudnya aku tak mengantuk. Masa tu aku dah rasa macam air. Masa ni aku rasa macam aku sendiri sedar lah yang aku tengah mengantuk sangat. Aku tak boleh nak bawa kereta ni kan. So aku fikir macam aku kena berhenti kat ni, terdekat aku kena berhenti kat. So aku pun masa tu dah sampai dekat dengan Tapah. So RNR Tapah dah dekat. So aku pun decided untuk berhentilah kejap kat RNR Tapah. Astaghfirullahaladzim, RNR Tapah. So aku berhenti. So bila aku berhenti tu, okay, yang peliknya bila aku berhenti, aku fikir nak rehat, nak tidur kejap kan. Rasa penat, rasa nak rehat, rasa nak tidur tu hilang tak sebenarnya, hilang. Rasa macam lepas segar pula ni. Pelik ni kan, tadi punya ngantuk, punya letih sampai tak boleh nak bawa kereta, sekarang ni segar pula kan. So aku fikir macam nak teruskan ke nak rehat juga. Tapi nak rehat tak boleh sebab tak boleh nak lelakkan mata pula kan. So aku fikir macam takpelah, alalan dah berhenti ni, aku pergilah beli air ke apa dulu kan. So aku pun tutup lah, aku pun keluar lah pergi R&R beli air. Lepas tu rehat kejap. Lepas tu aku pun terjumpa lah dengan member aku sebenarnya. Masa dekat R&R tu, aku terjumpa dengan 2-3 orang member aku yang daripada maktab yang sama lah kan. Tapi diorang pun on the way ke Selangor juga. Tapi diorang
tapi dia orang berhenti kat R&R tu. So kita putus rempak. So masa tu memang aku macam happy lah, macam jarang-jaranglah jumpa member, sebab aku ni aku jenis bawa kereta even daripada Penang ke KL, KL ke Penang, aku jarang berhenti tau. Memang kalau aku berhenti pun untuk isi minyak je. Ha, tapi jarang lah sebab minyak selalu memang sampai je ke KL ke Penang tu kan. So memang aku jarang berhenti. Aku tak suka. Aku jenis yang suka shoot je, biar sampai dulu baru rehat. Ha, aku tak suka macam pergi separuh tu rehat. Ha, sebab tu aku memang macam tu. Aku tak tahu kenapa. Tapi hari tu, tu yang kata memang nak jadi cerita kan. Memang oh, yang tak pernah rehat tiba berhenti rehat kan. Ha, so nak jadi kita, aku excited lah jumpa member aku masa tu kat R&R. So tegur-tegur kan. Macam tegur, macam happy. Weh, apa? Oh, kau dah lama ke berhenti, blablabla. Macam tu lah kan, cerita-cerita. Lepas tu aku pun cakap kat dia orang. Cakap, eh aku nak gerak ni, aku gerak dulu eh. Ha, lepas tu dia pun cakap, okay. Sebab dia nak lepak dulu kan. So aku pun gerak lah dulu. So aku gerak, aku tak sangka lah. Yang sebenarnya bila aku cakap aku nak gerak dulu tu, rupanya Fanny aku jumpa balik. Ah, tak sangka lah pula. Okay, nanti aku faham lah kenapa aku cakap tu eh. Okay, so aku pun masuk kereta ready, buka ni semua. Lepas tu aku pun dah beli macam kopi ni, Nescafe semua kan. Tak nak bagi ngantuk pasal ni bawa kan. Okay, so aku pun ready. So aku macam okay, dah boleh ni. Ngantuk pun tak ada, penat pun dah tak ada kan. Lepas tu Nescafe pun dah beli. Aku macam okay, boleh ni, boleh gerak ni. Okay, aku pun gerak. So bila aku gerak, aku sambil minum Nescafe semua kan. So aku sekejap, segar balik ni. Okay ni, cun, boleh bawa, boleh shoot sampai terus KL lah. Tak payah berhenti-berhenti berehat lah lepas ni kan. Boleh pergi terus ni. Lepas tu aku pun macam okay, santai. Lepas tu gerak, bawa. Lepas tu, lepas habis je air aku tu kan, selang berapa minit, rupanya Ngantuk balik, rasa lemah balik, rasa nak tutup mata balik. Aku pun tak tahu kenapa, apa masalah masa berhenti tadi. Tak ada rasa nak tutup mata, nak tidur pula. Bila naik kereta rasa ngantuk pula. Aku pun tak faham kenapa jadi macam tu. So aku macam, apa kena ni sebenarnya? Kan? So aku buat macam apa yang aku buat tadilah. Aku buka cermin, nak bagi berangin. Lepas tu biar bising kan. Bila kita buka cermin kan, dia bunyi bising kan. Lepas tu aku tutup aircon, bagi panas. Lepas tu aku buka lagu kuat-kuat. Tapi malangnya apa yang aku buat tu tak membantu aku langsung. Di mana aku teringat lagi waktu detik-detik berlakunya kemalangan yang hampir meragut nyawa aku tu. Di mana masa tu lagu Datuk Siti Nurhaliza yang berkumandang, lagu ting ting tang ting tara ting tek ting tang ting. Ha, mesti orang tahu kan. Ha, apa lah tajuk lagu tu, Comel Pipi Merah ke apa. Sampai sekarang aku tak nak dengar dah lagu tu, sebab setiap kali aku dengar lagu tu aku teringat pasal kejadian ni. Sebab apa yang berlaku ni masa lagu tu berkumandang. Ha, aku ingat lagi, aku nyanyi sekali lagu tu. Lagu ting ting tang ting tara, rupanya betul-betul ting tang ting tara ting, tidur betul. Rupanya untuk pertama korang, kemalangan ni jadi sebab aku microsleep lah. So kepada siapa yang tak tahu microsleep ni, dia maksudnya kau tiba-tiba dalam kau tengah buat kerja, kau boleh terlelap untuk beberapa saat. Dan bila kau bawa kereta, bila kau terlelap beberapa saat tu pun dah kira bahaya lah kan. Dan itulah yang terjadi kepada diri aku. Tak sangka, aku sendiri tak perasan yang aku terlelap tau. Masa tu sebab aku tengah menyanyi. Aku tengah menyanyi lagu Datuk Siti Nurhaliza tu sebab aku nak tahan diri aku boleh tidur. So bila aku bawa aku nyanyi-nyanyi, tiba-tiba terlelap. Dan aku tak sedar benda tu. Aku microsleep. So aku tak tahu berapa saat aku microsleep, tapi yang aku tahu masa tu dah gelap. Tiba-tiba masa gelap tu aku bunyi tum. Oh, masa tu aku dah macam tum. Lepas tu aku memang rasa badan aku tengah, aku rasa kereta tu tengah melayang-layang. Aku rasa kereta tu tengah berpusing-pusing. So masa tu aku dah sedar yang aku sendiri tengah berada dalam kemalangan. Dan masa tu mata aku tak nak buka lagi lah. Maksudnya aku microsleep tak sedar, tapi bila bunyi tum tu aku dah tersedar, tapi aku tak mampu nak buka mata lagi sebab benda tu berlaku dengan sangat cepat. Aku tum, lepas tu aku rasa diri aku tengah melayang, kereta aku tengah berpusing-pusing. Dan bila aku buka mata je, aku nampak ada kereta lain yang hampir melanggar aku. Dan pemandu dalam kereta tu pun dah macam macam tu. Dia pun terkejut yang kereta aku rupanya dah. Okay, aku bagi gambaran eh. Okay, ni aku masa tu nak jadikan cerita pula, aku bawa lane kanan ni elok, lane kanan microsleep, elok lane divider, lane kanan, lane tengah, lane tepi kan. Okey, aku bawa laju ni sebab bawa laju ngantuk, bawa laju elok kan. Itulah, jangan tidur kat sini eh. Okey, bawa laju, tiba aku okey, ni time aku microsleep kan. Aku microsleep, so aku macam tak ada kawalan dekat kereta tu lah kan. So aku slow-slow pergi dekat divider. Ha, masa tu aku tengah laju, aku microsleep kejap, tum, kena je divider ni, kereta aku berpusing, berhenti dekat betul-betul kat lane tengah. Dan maksudnya bila dia berhenti tu, okey, ni berdepan kereta, ni belakang kereta. Aku berhenti betul-betul kat lane tengah ni, dan ada kereta yang tengah lalu masa tu. So maksudnya bila aku buka mata tu, aku mengadap kereta tu, aku mengadap kereta yang lalu ni. So bila aku mengadap tu, aku terkejut. Aku rasa macam dan kereta, alhamdulillah nak jadikan cerita, Allah masih sayang kat Allah, nak bagi peluang kat aku lagi, nak bagi umur aku panjang lagi. Kereta tu sempat berhenti betul-betul sipi sebelum dia kena kereta aku. So maksudnya bila aku buka mata tu, dengan pemandu tu terkejut, dengan aku sendiri pun terkejut tengok macam dia nak hampir langgar aku, aku pula terkejut dengan aku baru accident, dan terkejut dengan hampir dilanggar ni. Itulah dia guys. Masa tu aku rasa macam ya Allah, masa tu aku still maybe sebab in shock kita terkejut kan, otak kita terkejut dengan apa yang baru je jadi. So aku tak nak berfikir yang betul. Aku keluar kereta, aku tengok apa jadi, aku macam aku accident lagi sebulan lepas aku accident hari tu, aku accident lagi, aku accident dari
aku rasa macam aku tak percaya benda tu jadi lagi. Sebabnya aku baru dapat kereta, 3 hari baru lepas dapat kereta, lepas accident. Baru je lepas accident sebulan lepas, dan accident tu pun masa nak balik kampung. Ini accident lagi, masa nak balik kampung lagi, lepas dapat, baru dapat kereta. Aku macam betul ni ke aku tengah mimpi? Aku macam blur gila. Aku masa tu aku macam serius ni sampai macam orang cakap aku pun macam blur, aku tak tahu nak jawab apa kan. Sampailah macam datang macam orang kata, orang panggil apa, longkai, bukan longkai lah, macam apa, yang towing tu lah kan. Ha, macam aku dah call plus sebenarnya masa tu, macam sebab ada orang, bukan akulah, ada orang tolong call plus sebab orang berhenti lah kan. Sebab aku, sebab bila yelah aku bayangkan masa dalam tengah highway, lepas tu aku accident, pasal aku pusing-pusing kereta aku kat tengah-tengah highway, memang jam lah cerita dia kan. Ha, so orang-orang, ada orang yang berhenti, lepas tu tiba tolong aku semua, dia call plus, lepas tu plus cakap okay dia akan sampai semua, tapi plus tak sampai-sampai, itu masalah dia. Ha, lepas tu masa aku kena langgar babi tu pun, sepatutnya aku boleh claim tau dengan pihak plus sebab bukan salah aku. Ha, sebab babi tu lalu dekat highway diorang, so kalau ikutkan ni boleh claim dengan plus. So aku dah buat lah dokumen tu apa semua, aku dah buat, dah hantar kat plus, tapi still tak dapat apa-apa. Patutnya aku dapat lah claim tu kan, tapi dah lah aku tak tahu, biarlah kan, sebab benda tu dah lama kan. Tapi sampai sekarang aku tak dapat claim lah, itu jelah cerita dia kan. Okay, lepas tu okay, plus ni pula lambat nak sampai. So sampai satu tahap tu memang kereta aku terpaksa juga ditarik ke tepi, sebabnya melangguk, apa orang kata macam mengganggu laluan lintas lah, sebab tu highway kan, terpaksa lah. So bila dah tarik tu, datang pula masalah lain. Bila macam aku tak pasti dah, dia orang ni longkai ke apa kan, dia buat towing lah kan. So dia cakap abang ni kena tarik bang. Dan okay, aku macam terpaksa lah kan, sebab polis pun cakap takpelah awak bagi dia tarik kan, sebab ni dah kacau highway kan. Aku macam okay takpelah, tarik lah. Dia tarik, lepas dia tarik tu faham je lah kan. Lepas dia dah tarik, memang dia tak lepas kita-kita. Lepas tu aku ingatkan dia tolong ikhlas kan, memang tak ada dia nak tolong ikhlas. Lepas dia tarik tu, dia minta duit lah. So macam aku cakap kat dia macam tolong bawa ke tol yang berdekatan lah kan, dekat plus kan. So nanti bila biar towing plus yang bawa kan, sebab towing plus murah sikit kan. Tapi bila dia dah bawa tu, memang dia tak lepas lah. Lepas tu bila aku suruh dia lepas, dia cakap kena bayar RM500. Kau bayangkan bawa berapa kilo je nak RM500, memang gila lah. So masa tu bila macam kau faham tak, kau baru je lepas kemalangan, kau rasa macam kau tengah down dan mental kau memang tengah tak nak fikir apa-apa. Lepas tu dengan tiba-tiba timbul pula masalah dengan towing ni, kau rasa macam aku macam tak tahu nak buat apa. Tapi thank God member aku ada. Rupa-rupanya sebab aku kan, kau ingat tak member aku yang aku cakap aku jumpa kat NRI hari tu, hari tu pula, sebelum aku kemalangan tu. Rupa-rupanya diorang ni macam tak jauh lah daripada aku. So diorang cerita balik dekat aku lepas pada aku gerak tu RNR tu, dalam beberapa minit lepas tu, tak ada beberapa minit, dalam ayolah kot beberapa minit lepas tu, diorang pun gerak. So bila diorang gerak, aku buat laju, so aku jauh sikit kan. So diorang ni bawa, bila bawa tiba diorang cakap highway tengah clear tau, highway tengah clear, tiba-tiba jam. Dia orang kata tengah jam kan. So bila dia orang datang dekat dengan kejadian accident tu, bila dia tengok, weh, ni Azim ni. Masa tu lah dia orang baru sedar yang sebenarnya accident tu aku. Dan apa lagi, sebab sebagai sahabat-sahabat yang baik, dia orang pun berhenti lah dan tolong aku. So pada korang-korang yang tolong aku hari tu, korang tahu siapa korang, aku cakap terima kasih banyak-banyak, dan aku sangat hargai dan aku akan ingat sampai aku meninggal lah jasa korang dekat aku pada hari tu. Terima kasih banyak-banyak, hanya Tuhan je yang mampu membalasnya, sebab aku tahu korang tolong aku hari tu memang ikhlas. So terima kasih banyak-banyak. Lepas pada masalah towing apa semua tu kan, aku macam aku pening sangat. Tapi nasib baik member-member aku ni ada. So member-member aku ni sanggup tau, sanggup. Patutnya diorang boleh sampai lagi awal tau, tapi diorang sanggup tunggu aku dan bawa aku balik sekali dengan diorang. So diorang ni bawa aku sampai jumpa family aku tau. Diorang tolong aku. So aku macam aku terharu sangat-sangat lah. Dan yang kelakarnya masa diorang tolong aku tu, aku tumpang diorang ni kan. Aku masa dalam kereta tu, aku biasalah kan, kita baru buat accident semua, kita duduk terfikirlah apa jadi-jadi. Weh, air mata jantan aku ni jatuh weh, depan diorang. Aku macam malu sih ya. Bila ingat balik aku malu lah. Aku menangis tu bukan sebab apa, sebab aku tak percaya benda ni berlaku dua kali berturut-turut. Tapi aku fikir macam nak positif lah, aku rasa ada hikmahnya lah kenapa Tuhan bagi aku ujian sebegitu rupa. Tapi masa tu sebab baru lepas kena, memang aku menangis lah cerita dia. Yang penting aku sangat hargai lah kawan-kawan aku yang tolong aku masa aku susah, yang ada masa aku susah. Masa happy-happy wah ni ramai tau kawan-kawan. Tapi yang masa susah ni, susah kita nak jumpa. Kadang-kadang yang ada masa kita susah ni, tak ada pun masa kita wah tu, kita tak wah dengan dia pun. Tapi yang susah dia ada. So aku terima kasih banyak-banyak kat korang. Jadi itu saja guys untuk episod pertama Cerita Dalam Kain. So aku harap korang enjoy cerita aku ni. So itu adalah kemalangan yang hampir meragut nyawa aku. Untuk pertama korang, walaupun kalau korang tengok gambar-gambar yang aku tunjuk tadi, kereta tu memang hancur lebur kan, tapi alhamdulillah Tuhan masih sayangkan aku. Tak ada sedikit calar, tak ada sedikit lebam pun dekat anggota badan aku. Aku memang sihat walafiat. Korang boleh tengok dekat gambar yang aku tunjuk. Memang aku sihat walafiat. Kereta hancur tapi aku tak ada apa-apa. Alhamdulillah, syukur memang. Walaupun airbag tak menjadi, korang nak tahu, airbag tak keluar masa tu. Airbag tak keluar, tapi Tuhan masih sayangkan aku, dia jaga aku. Memang aku tak ada calar, satu calar pun tak ada. Cuma ada rasa biasalah tu kan, rasa sengal-sengal sikit-sikit tu biasalah.
pasal accident kan. Tapi aku bersyukur sangat-sangat lah aku masih hidup sampai hari ni. So alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. So itu sajalah. Okay, see you next time dalam cerita dalam kain. Bye, assalamualaikum. Bintang hadiahkan padamu.